wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wa al-khatib lima sabaqa nasra haqq bil-haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqatuhi umiddarin al-mazim. Alhamdulillah, minggu kemarin kita telah membahas keajaiban istighfar dalam menarik rezeki. Sekarang kita ke judul baru, yaitu solawat. Bagaimana solawat ini bisa menarik rezeki? Kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatun falyuksir bis-salati alayya fa innaha tashfihu al-humum wal-humum wal-qurub wa taksuru al-arzab wa tubdal hawari. Jadi riwayat ini dinukil dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Bustanul Wa'izin. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini adalah murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Rasulullah bersabda, siapa yang susah kehidupannya, banyak hajatnya, maka perbanyaklah bersalawat kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya salawat itu menghilangkan kesedihan, kemudian menghilangkan duka, menghilangkan penyakit, menghilangkan bencana. Watuk sarur arzak, dengan salawat itu memperbanyak rezeki. Jadi itu intinya, watuk sarur arzak, dengan salawat itu memperbanyak rezeki. Watuk dal hawaij, dan akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Jadi ini amalan yang sangat tinggi. Salawat ini adalah salah satu perintah Allah dan Allah langsung mengamalkannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi satu-satunya, ya salah satunya, masih ada satu. Tapi ditaruh dulu. Satu dulu dikasih. Ada dua amalan yang Allah lakukan dan perintahkan. Orang tahu satu-satunya amalan yang Allah lakukan adalah salawat, ya. Kita bahas salawat dulu. Jadi dengan bersalawat, semua kesusahan hidup kita itu akan dihilangkan. Kita baca ayatnya. Jadi salawat ini menghilangkan kesedihan, bencana. Seperti sekarang banyak bencana. Nah, bagusnya amalan ini kita padukan antara istighfar dan salawat. Kita buka kamus. Jadi saya buka kamus. Kamusnya ini unik, ya. Kamus Larus, bagi orang yang lagi menuntut ilmu, tolong beli kamus ini. Kamus Larus. Kamus ini dibuat
oleh Lajnah, tim bahasa Arab dunia. Ada teman saya di Mesir, saking seringnya dibuka kamus ini, hampir hafal, Pak. Jadi kamus ini paling lengkap ya. Misalnya Risha, bulu, itu dijelaskan. Kuratu Risha, badminton, bulu tangkis, kelas bulu, bulu ayam, bulu ini. Luar biasa kamus itu. Makanya kami, orang akademik itu, kalau ke rumah, bertamu ke rumah seseorang, kami langsung lihat bukunya ya. Kalau lihat lemari bukunya, enggak ada kamus ini, wah berarti belum ya. Kamus ini mungkin unik sekali, sangat-sangat unik. Saya bukakan kamus, arti kurb. Jadi kamus ini menjelaskan sesuai dengan ayat dan hadis. Sangat luar biasa ya. Kurb artinya husnun wa gamun, kesedihan dan duka. Kita bisa lihat di dalam surah As-Saffat ayat 115. Wa najainahuma wa qaumahuma minal kurbil azim. Allah berfirman, dan kami selamatkan mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, beserta kaumnya dari bencana besar. Ternyata salawat ini bukan cuma mendatangkan rezeki, tapi bisa menyelesaikan bencana besar. Kalau kita melihat sejarah, tidak ada ya, kayaknya ya, ujian yang melebihi ujiannya Nabi Musa. Karena lawannya Firaun. Baru dengar nama Firaun saja sudah kebayang gimana kezalimannya, Pak. Jadi banyak ayat yang mengisahkan kami selamatkan, kami selamatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kami terima doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah dalil doa berjamaah. Surah Yunus ayat 85. Fala qad ujibat da'watukuma. Itu jadi luar biasa ya, Nabi Harun dan Nabi Musa ini. Kami telah terima doa kalian karena kalian berdoa berjamaah. Dalil jenggot di situ juga. Ya bna ummi la tahus lihiyati. Wahai anak ibuku, jangan tarik jenggot saya. Jadi ketika Nabi Musa mengajak Nabi Harun untuk menemui Fir'aun, saking semangatnya, jadi Nabi Harun ini ditarik jenggotnya sama Nabi Musa untuk cepat-cepat berangkat. Nah, kata Nabi Harun, slow, slow, jangan tarik jenggot saya. Itulah dari jenggot ya. Jadi kalau yang bisa berjenggot, ya berjenggot lah. Kemarin ada penelitian ya, ternyata jenggot ini itu menjadi antibodi dari virus. Jadi insya Allah ya, orang berjenggot tidak kena corona. Penelitian Pak ya? Ya, insya Allah ya. Makanya panjangkan aja Pak ya. Orang yang berjenggot itu punya antibodi lebih dibanding yang tidak berjenggot ya. Kemudian gamun, di dalam surah Anbiya ayat 88, fastajab lahu wa najainahu minal gammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami terima doa mereka dan kami selamatkan mereka dari duka ya. Nah, ternyata salawat ini bisa menghilangkan duka ya, duka. Demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, itu hadis pertama ya, tentang salawat dan rezeki. Nah, jadi kita pahami, salawat bisa menarik rezeki. Jadi kalau ada orang mentok pekerjaannya, udah salawat aja deh. Kalau bisa 10.000. Ya. Jadi kita niatkan amalan kita salawatnya minimal 1.000 ya, 1.000. Minimal 1.000, istighfarnya 1.000. Ya. Ya, alhamdulillah saya dapat kiriman, ini buku baru tentang salawat.
Jadi saya dapat kiriman buku bulan ini tentang salawat aja itu ada 4 buku. Jadi ini buku paling lengkap ya tentang salawat. Ternyata salawat bisa menarik rezeki. Nah, kita kisahkan ya. Sangat terkenal ini kisahnya. Ada seorang berutang 500 dinar. Karena dianya tidak bisa membayar, akhirnya diputuskan di penjara. Jadi diputus oleh hakim, orang ini diputus untuk dipenjara karena tidak bisa bayar hutang 500 dinar. Kita hitung ya. 1 dinar 4 gram 1/4. Berapa itu, Pak? 1 dinar 4 gram 1/4. Jadi kalau emas 750 berarti 3.200.000-an ya. Ya. Sepakat ya, 3.200.000 lah. Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan agar mata uang kita berupa emas? Nah, ini sekiranya kita taat kepada Rasulullah, uang kita dinar, emas, enggak ada inflasi. Dulu 1 dinar beli kambing, sekarang 1 dinar beli kambing. Karena kita ya dikibulilah ya orang Yahudi, akhirnya pakai uang kertas. Uang kertas ini sumbernya inflasi. Sudah inflasi, kalau kebakaran terbakar, dimakan rayap. Harusnya kalau kita mau berislam kafah ya, kita pakai mata uang dinar emas. Oke lah kalau nggak bisa, menabungnya pakai emas. Coba Pak, sekiranya kita menabung pakai emas, dulu kalau orang tabungan hajinya pakai emas, sekarang bisa naik haji 4 orang. Iya. 96 itu ONH 6 juta. Sekarang berapa? 50 jutaan. Kalau dulu beli emas 6 juta ditabung, anggaplah dulu itu 6 juta itu emas 100 ribu 1 gram. Wah, bisa luar biasa. Dari segi ekonomi, Rasulullah dari dulu menganjurkan, kalian kalau menabung dua saja. Menabung dengan tanah dan emas, insya Allah pasti orang kaya. Kita lihat ya, meskipun krisis, yang kaya siapa? Pasti penjual emas. Rasulullah dari dulu sudah ajarkan, menabunglah kalian, kalau bisa mata uang kalian emas. Jangan kertas. Karena kertas pasti inflasi, rusak, dimakan rayap, kebakaran. Ya. Luar biasa ya. Rasulullah sudah memprediksi itu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Masalahnya sekarang sudah ada gerakan dengan emas itu ditangkap. Tapi sudah bebas ya. Jadi luar biasa ya. Sudah ada yang mau ke sana ditangkapi. Jadi kita berislam kafah ini betul-betul seluruhnya kita berislam kafah. Mulai akidahnya bahkan muamalahnya. Makanya sekarang ini wacana untuk ekonomi syariah itu lagi marak itu. Bahkan sekarang sudah banyak bank yang dengan label syariah. Enggak apa-apa. Meskipun masih ada ininya ya. Ribanya ya, kan prosesnya kan ke sana. Ya minimal ya, minimal pelayannya itu enggak pakai rok mini lagi kan. Coba yang bank-bank konvensional jadi syariah, mana ada sudah sekarang pakai rok mini. Minimal pakaiannya dulu berubah Pak. Nanti sistemnya memang harus bertahap, enggak bisa langsung ditebas, tinggalkan riba. Karena Rasulullah sendiri katakan, di akhir zaman umatku susah lepas dari riba. Kalaupun betul-betul lepas, pasti kena debunya. Kena debunya yang bagaimana? Ya listrik kita masih riba. Riba itu artinya ada denda keterlambatan. Air kita riba. Kalau mau tidak riba, pakai listriknya genset. Kemudian airnya sumur bor.
Itu asli anti riba itu, Pak. Enggak riba. Bisa, Pak? Iya. Tapi riba tetap riba ya. Riba tetap riba, harus kita hindari, Pak. Karena dosa riba itu yang paling kecil itu bagaikan meniduri ibu kandung sendiri. Iya. Satu dirham kita ngeriba itu dosanya bagaikan berzina 36 kali. Jadi dinar ini 3 gram atau 4 gram seperempat. Dirham ini 10 gram perak. Ya, jadi mata uang Islam dulu itu Rasulullah dinar dan dirham ya. Jadi dirham ini perak. Ya, perak. Ya, makanya dari perak ini ada satu riwayat Rasulullah itu cincinnya itu perak. Jadi pakai cincin sunnah, Pak ya. Hadis riwayat Bukhari. Makanya saya pakai cincin sunnah. Ya, pakai jenggot sunnah. Ya kita ya cinta Rasul lah ya. Saya pakai cincin, Pak. Ini peros ini ada satu riwayatnya orang Iran. Siapa yang pakai peros, insya Allah tidak akan miskin. Logikanya iyalah. Butuh uang jual kan tidak akan miskin. Iya kan gitu. Ah. Betul, Pak. Coba pakai cincin mahal. Butuh uang jual. Betul kan? Apalagi perak. Emas enggak boleh. Betul kan? Kita ke suatu tempat kehabisan uang, ya jual cincinnya. Jadi betul kata Rasulullah, siapa yang pakai cincin apakah peros atau akik ya? Akik Yaman, ini akik Yaman ini Bukhari. Rasulullah pakai cincin jari manis, akiknya Habsyi. Ya, batunya Habsyi, akik Yaman. Ya. Insyaallah siapa yang pakai akik tidak akan miskin. Betul juga. Ada apa-apa dia jual aja. Ya. Cincin kalau satu juta kan 2 juta, enggak miskin. Bisa balik ke rumah kan? Ya. Nah, jadi salawat ini membawa rezeki ya. Kita kembali ke kisahnya. Jadi orang ini diputus oleh pengadilan untuk dipenjara karena berutang 500 dinar. Berarti 3 juta kali 500 berapa, Pak? 520 1,6 miliar. Ya, diputus orang ini. Anda ini dipenjara sekian tahun misalnya. Ada yang mau disampaikan? Ada. Bisa enggak dipending? Saya dipenjaranya besok aja ya. Kenapa? Saya mau kasih tahu istri saya kalau saya mau dipenjara. Ya bagus juga kan? Ya, dulu kan pengadilannya kan orangnya ya manusiawi lah. Ya boleh. Kalau untuk itu boleh. Tapi apa jaminannya? Ah, di sini Pak ya, dalam riwayat ini. Dia juga bingung, ya, apa jaminannya ya? Saya ini miskin, sudah berutang. Tiba-tiba dia bilang Rasulullah jaminannya. Ini orang berani sekali, Pak. Sudah berutang, diputus, di penjara, tapi berani dia. Rasulullah jaminannya. Wahai Pak Hakim, Rasulullah jaminannya. Beraninya kau ya menjadikan Rasulullah sebagai tameng ya, sebagai jaminan. Rasulullah jaminan saya. Oke, kalau begitu besok kamu harus kembali ke sini untuk dipenjara. Oke. Deal. Sumpah, udah. Kembalilah dia ke rumahnya. Dan diberitahukan kepada istrinya, "Wah, istriku, besok saya dipenjara karena enggak bisa bayar utang." Istrinya bertanya, "Tapi kenapa kamu masih bebas gitu? Sampai ke rumah?" "Iya. Siapa jaminannya?" "Rasulullah." Wah, sudah mulai ini. Rasulullah jaminannya. Dan hakimnya mau. Iya. Ah, istrinya punya ide. "Kalau begitu," katanya, "semalaman kita berselawat. Semoga ada syafaat dari Rasulullah ya. Semalaman kita berselawat." Oke. Akhirnya mereka bersalawat. Bersalawat tuh sampai capek, ngantuk, tertidur. Nah, tertidur.
di dalam tidurnya Rasulullah datang. Rasulullah datang dan ditanya, wahai fulan, salawatmu sampai ke saya. Dan luar biasa salawatmu ini, banyak sekali kamu salawat tadi. Ada apa gerangnya? Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya mohon ampun, saya punya utang dan gak bisa saya bayar. Gak bisa saya bayar, makanya engkau saya jaminkan, saya mohon ampun. Saya sudah mengambil tindakan yang tidak beradab kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Gak mengapa, salawatmu saya terima. Dan sampaikan, itu raja. Jadi besok diperintah oleh Rasulullah, sampaikan kepada raja, kalau kemarin salawatnya kurang 1000. Jadi bisa dibayangkan, seorang raja bersalawatnya itu 1000. Cuma mungkin namanya raja ya, kecapean, akhirnya tidak bersalawat itu hari dan jadi utang Pak. Ya, jadi amalan gitu ya. Kalau kita sudah tentukan amalan misalnya salawat 1000, kalau kita tidak lakukan hari ini, besok kita bayar. Itu namanya istiqamah ya. Besok kita bayar, bayar utang. Jadi sampaikan kepada raja itu, salawatnya yang sudah bertahun-tahun saya terima, cuma dia punya utang. Dia punya utang, itu salawatnya itu kurang 1000 kemarin. Sampaikan ke raja itu. Sampaikan ke raja itu. Kalau suruh bayar utang, bayar utangnya, bayarin utang kamu 500 dinar. Ya begitu kan? Iya. Ya, ternyata apa? Ternyata kejadian malam ini, malam itu, 3 orang bermimpi ketemu Rasulullah. Orang yang punya utang ini, raja dan hakim. Raja juga bermimpi, wahai raja, kamu ini kurang salawatnya. Dan sebagai punisnya, kamu bayarkan utang si fulan itu. Besok dia datang itu, bayarkan utangnya. Nah, itulah sebagai bayaran. Dan saya sudah terima salawatnya. Jadi raja juga senang Pak, senang banget. Gara-gara orang berutang ini, mimpi ketemu Rasulullah. Meskipun ditegur ya, tapi luar biasa Pak, luar biasa. Hakimnya juga mimpi. Kau ini hakim ya, kamu memutuskan perkara tidak adil. Harusnya kamu bantu orang itu. Bisa saja kamu bantu orang itu, atau kumpulkan ya, pakai khas negara ya, bantu orang itu. Nah, jadi 3 orang mimpi Pak ya. Ya udah, selesai. Besok, jadi pagi-pagi orang ini yang berutang ini langsung temui raja. Langsung temui raja. Dan ajibnya ternyata kerajaan sudah mengadakan penyambutan yang besar-besaran. Iya. Adakan upacara ya. Pokoknya dipesan kalau ada orang ciri-cirinya ini langsung suruh masuk ketemu saya. Gara-gara orang ini saya ketemu Rasulullah. Ya. Ya. Sudah ketemu menghadap raja, langsung dipeluk ya. Orang ini langsung dipeluk. Langsung diceritakan, wahai fulan, gara-gara kamu saya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hajatmu? Dicerita, meskipun sudah tahu, wahai tuan raja, saya punya utang 500 dinar. Ya, tolong dibayarkan. Ya sudah. Saya bayarin 500 dinar ditambah hadiah 2000 dinar, Pak. Subhanallah. Berapa itu, Pak? Kalau 500 saja 1,6. Kalau kali 4 berapa itu? Kurang lebih 6 ya? Ya? 6,4. Coba. Sudah dibayarin utangnya ditambah 2000 dinar.
untuk hadiah. Berutang 1,6 dapat 6,4. Nah, kalau begitu kita berutang ya. Kalau enggak bisa bayar, kita bersalah atau bayar? Enggak begitu juga. Ya. Ya. Oke, setelah dari situ membawa uang 2.500 dinar, udah ketemu hakim untuk divonis. Udah ketemu hakimnya, langsung dipeluk juga. Wahai saudaraku, gara-gara engkau saya ketemu Rasulullah. Ya. Apa pesan Rasulullah? Utangmu yang 500 itu bebas-bebas, lunas, dan kamu enggak jadi di penjara. Saya takut sama Rasulullah, malu saya sama Rasulullah. Ya, saya memponis dengan tidak adil. Jadi utangmu 500 itu lunas dan kamu tidak jadi di penjara, kata hakimnya. Plus ambil juga Pak, 2.000 dinar juga Pak. Jadi berapa sudah uangnya itu? Berapa ya? 12 miliar ya? Subhanallah. Dengan berselawat semalaman saja itu dapat uang cash 12 miliar dan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berselawat Pak ya, berselawat aja. Enggak usah target harus mimpi ketemu dengan Rasulullah. Contoh, ada satu pesantren di Jawa ya. Karena satu santrinya ngaku mimpi ketemu Rasulullah, akhirnya pesantren kacau. Pesantren kacau Pak, karena semua santri amalan hanya untuk ketemu dengan Rasulullah. Sementara sabda Rasulullah ya, beruntunglah umatku yang mengamalkan sunnahku, bukan cuma mimpi Pak. Itu mimpi itu bonus. Ya, boleh saja ya punya niat, ya namanya keinginan, boleh kita ada niat untuk bermimpi dengan Rasulullah. Kalau perlu berdoa, ya Allah, jangan sampai kau cabut nyawa saya sebelum bermimpi dengan ketemu dengan Rasulullah dan sebelum menginjakan kaki di tanah suci. Bagus. Tapi tujuan kita diciptakan di sini untuk beribadah. Ya. Untuk beribadah, terutama mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan jaminannya kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan satu sunnahku di akhir zaman ini, maka dia bagaikan orang mati syahid. Namanya orang mati syahid, masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah. Jadi ya kita luruskan niat Pak ya. Kita beramal, bersalawat, jangan niatkan tujuan utama hanya untuk ingin bertemu mimpi dengan Rasulullah. Dirubah niatnya Pak. Jadi kita betul-betul beramal ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sunnah yang kecil tadi ya. Ciri-cirinya begitu. Logikanya begini, kalau sunnah kecil saja tidak bisa kita amalkan, bagaimana sunnah besar? Dan sunnah yang sarira Rasulullah itu, sunnah body Rasulullah itu amalan yang paling gampang dan paling lama pahalanya Pak. Contoh ya, kita pakai jenggot itu pahalanya non stop. Ya, beda kalau kita misalnya sholat itu dihitung pahala ketika kita sholat ya, tapi setelah kita sholat nggak dihitung lagi. Tapi sunnah ya yang zahir Rasulullah, ya pakaian Rasulullah, misalnya kita berjenggot ya, itu sunnahnya pahalanya itu selamanya. Jadi selama jenggot kita ini tumbuh dan dipasang, itu selama itu kita punya pahala. Ya, tapi aturannya itu ya sekepal ya. Jadi aturan jenggot yang rapi itu sekepal kita rapikan. Ada juga yang berjenggot itu ya, oh, terlalu panjang, enggak terurus kayak teroris. Sudah bajunya, aduh, baju putih, ada gambar petanya. Rasulullah itu sangat-sangat necis ya. Kita telah baca hadisnya ya. Rasulullah itu necis Pak. Necis, rapi, ditata rambutnya, jenggotnya,
pakai parfum rapi ya. Kita telah bahas itu. Jadi Rasulullah itu najis atau tayyib. Iya. Jadi dengan salawat ini selesai masalah keuangan ya. Kita harus yakin, Pak ya, kita harus yakin. Kemudian hadis yang kedua. Kasratuz zikri wassalati alayya tanfil fakri. Fakri, bukan fikri ya. Fakofra itu kemiskinan. Fakefra itu mikir. Penyebutannya sama, hampir sama ya. Dengan banyak berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah itu bisa anti miskin ya. Bahasanya ya, bahasa kerennya anti miskin. Jadi orang yang banyak bersalawat itu insyaallah tidak akan miskin. Tinggal berapa menit ya? Berapa menit, Pak? Kita sering bersalawat ya, tapi belum, kayaknya masih belum paham apa salawat itu ya. Nah, kita bahas sesuai dengan waktunya. Makna salawat ya. Mungkin kalau kita ditanya, apa sih salawat itu? Apa jawabannya, Pak? Ya salawat. Jadi buku ini betul-betul komplit ya, menjelaskan masalah salawat. Sebenarnya buku ini dari dulu saya cari, tapi teman saya belikan saya, dia belikan acak aja gitu, beli aja kitabnya. Wah, saya bilang ini yang saya cari. Ya, masih terbitan Darul Kutub Ilmiah DKI, tapi bukan DKI Jakarta ya. Darul Kutub Ilmiah itu Beirut, Lebanon. Pengertian solawat. As-solatu lugatan ad-du'a. Jadi solawat ini sama persis tulisannya dengan solat. Sama. Solat sembahyang, salawat sama. Hurufnya sama. Sol, suad, lam, waw atau alif, ta. Jadi salawat dengan solat sama. Ya, di sini menjelaskan perbedaannya ya. Jadi as-salatu lugatan ad-du'a'u. Salawat atau salat ya tulisannya, dari segi bahasa itu doa. Nah, jadi kalau ditanya apa sih, ngapain sih orang bersalawat itu? Jawab aja berdoa. Cuma beda kalau kita berdoa, bersalawat, beda malaikat, beda dengan Allah ya, nanti dijelaskan. Jadi salawatnya Allah kepada Rasulullah beda dengan salawatnya kita, umatnya kepada Rasulullah. Beda juga salawatnya malaikat kepada Rasulullah. Itu pengertian pertama salawat adalah doa. Yang kedua, as-salatu min sifatiha al-luzumiyah wad-daimumiyah. Jadi salawat dari segi sifatnya itu adalah sesuatu yang melazimi. Murakab ya. Jadi apa-apa yang melazimi kita itulah namanya salawat. Ya. Yang ketiga, as-salatu hiyal ibadatul ma'rufatu fil islami. Salawat atau salat itu adalah ibadah khusus yang kita kenal dalam Islam. Nah, jadi pengertian ketiga salawat itu adalah salat. Jadi sudah mencakup ya. Saya ulang biar kita hafal. Salawat dari segi bahasa doa. Arti yang kedua adalah sesuatu yang melazimi. Ya, nanti kita kasih contoh ya. Pokoknya sesuatu yang melazimi, apakah ingatan kita kepada Rasulullah, apakah pujian-pujian kita kepada Rasulullah, apakah kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itulah salawat. Sesuatu yang melazimi. Yang ketiga, salawat itu adalah ibadah yang kita kenal selama ini. Itulah sembahyang ya, bahasa Indonesianya. Tapi sebenarnya kalau sembahyang itu, ada yang bilang kalau itu salah pengertiannya. Jadi jenis-jenis ibadah itu
sebenarnya enggak bisa di translate sebenarnya, Bang. Jadi kalau kita menulis ibadah mahdi itu salat ya salat. Puasa ya puasa. Harusnya puasa itu kita pakai song. Nah, biar kita orang Indonesia lebih paham bahasa Arab. Zakat, zakat. Haji, haji. Ya, tinggal puasa yang dirubah dengan salat ya. Zakat ya zakat, haji ya haji, syahadat ya syahadat. Ya. Harusnya begitu, Pak. Harusnya ibadah itu, nama ibadah itu enggak usah dirubah. Kita pakai ke bahasa masing-masing. Yang keempat, as-salatu minallahi ta'ni ar-rahmatu. Nah, salawatnya Allah itu atau salawat dari Allah itu adalah rahmah. Ya, pemasih. Rahman, Rahim, ya. Pemasih, berkah. Yang kelima, as-salatu minan nasi ta'ni al-istighfar. Ya. Salawat dari manusia itu adalah istighfar, permohonan ampun. Ya. Yang keenam, as-salatu ala nabi ta'ni at-ta'zim was-sana'i alaihi. Salawat kepada Nabi, khusus kepada Nabi, itulah untuk mengagungkan dan puji-pujian kepadanya. Kok bisa? Ya Allah saja yang puji-puji kok, apalagi kita. Jadi gak usah protes ya. Kok harus dipuji-puji sih? Ya Allah yang dipuji-puji. Itu sudah perintah ya, gak usah dipikirkan gitu. Jadi kita sebagai hamba, manakala menerima satu perintah, enggak usah dipikir dulu. Langsung saja lakukan. Ya, bukannya enggak masuk akal, tapi akal kita yang tidak masuk. Ya. Habis waktu? Habis ya? Ya? Masih lama kan? Iya. Sekarang solawat dari segi hukum syar'an. Jadi biasanya pengertian itu dua ya dalam hukum Islam, dalam bahasa Arab lugatan wa syar'an. Jadi ada menurut bahasa, ada menurut hukum ya, syariat. As-salawat, salawat syar'an yang pertama, lafzatu sholati nafsiha ta'ni amraini. Menurut syarat atau hukum, salawat itu ada dua makna. Yang pertama, ad-du'a'u wa tabarruk. Yang pertama, salawat menurut hukum itu doa dan tabarruk. Tabarruk artinya minta keberkahan ya, boleh ya, minta keberkahan dengan amal soleh, boleh ya, kita ingat. Atau bertawassul boleh dengan amal soleh. Kita ingat ada tiga orang yang masuk ke dalam goa, tiba-tiba gak bisa keluar. Nah, jadi mereka membuka pintu goa ini dengan tawassul dan tabarruk. Nah, satu orang berkata, saya ini gak ada amalan kecuali satu. Saya pernah memberi pinjaman kepada orang, kemudian orangnya tidak bisa bayar, bahkan orang tuanya menyerahkan anaknya untuk sebagai bayarannya, tapi saya halalkan. Akhirnya tergeser. Ya. Orang yang kedua, ya, amalan saya berbakti kepada orang tua. Tergeser lagi. Jadi mereka menggeser batu ini dengan tawassul dan itu boleh. Nah, jadi salawat ini ternyata menjadi doa dan tabarruk. Nah, kalau kita lihat kisahnya orang yang ngutang 500 dinar ini, berarti sudah benar. Jadi orang ini bersalawat dengan tujuan untuk dibayarkan utangnya. Dan itu terkabulkan. Plus sudah mimpi ketemu Rasulullah, plus dikasih
bonus tambahan. Amalan itu, Pak, amalan itu biasanya ya tidak berfungsi kalau bukan darurat. Jadi jangan coba-coba nanti ya. Wah, ini saya masih ada utang ini di bank ini. Masih 2M nih. Ya gimana ya? Salawatin enggak bisa karena bukan darurat. Orang ini betul-betul darurat kesnya. Dia ngutang dan jatuh miskin, dia enggak bisa bayar, darurat betul. Beda kalau kita kan? Kita ngutang bukan untuk makan, untuk tambah usaha ya, untuk gengsi misalnya ya, beli mobil gitu. Ya, beda Pak, beda. Terus ngutangnya ke riba lagi. Ya Allah. Ini Bapak ini ngutangnya bukan riba, Pak. Cuma memang beliau enggak bisa bayar. Makanya itu jarang ada keajaiban terjadi yang berhubungan dengan riba. Kecuali betul-betul orangnya mau tinggalkan riba. Nah, itu ada keajaiban. Ya. Bahkan sebaliknya itu ya. Pernah viral ini. Mungkin saya sudah ceritakan, enggak apa-apa saya ulang ya. Jadi di Jakarta itu namanya kuburan kan di booking, beli. Ya. Jadi sewaktu acara pemakaman, yang pertama ini salah kubur, Pak. Salah kubur. Di sampingnya ya, enggak jauh dari situ, salah kubur dia, salah tanah dikubur. Satu jam setelah dikubur, datanglah yang punya kuburan bawa mayatnya, jenazahnya. Pas lihat, loh, ini kuburan kami nih. Terus dia bongkar. Enggak tega juga sih, tega juga ya orangnya. Harusnya kan ditukar aja gitu. Tapi yang punya kuburan enggak mau bongkar katanya, bongkar. Ini kuburan kami dan ini jenazah kami. Akhirnya mau tidak mau dibongkar. Apa yang terjadi, Pak? Satu jam saja setelah dikubur, mayatnya sudah angus. Orang panik. Panik semuanya. Akhirnya ada yang memberanikan diri bertanya kepada keluarganya, sebenarnya pekerjaannya ini apa ya orang? Dia orang soleh, Pak. Sholatnya 5 waktunya di masjid. Pokoknya ikut kajian, Pak. Soleh, Pak. Dia maksudnya pekerjaannya apa? Pimpinan sebuah bank di Jakarta. Coba kita lihat, Pak. Pimpinan bank, orangnya soleh dan diakui oleh tetangganya. Orangnya soleh. Jaga sholat 5 waktu. Ikut taklim. 1 jam saja dikubur sudah angus. Ternyata pimpinan salah satu bank konvensional. Setelah peristiwa ini, Pak, disitulah kita sering dengar ya, banyak orang bank yang berhenti bekerja di bank. Kalau kakek saya guru tak, diwanti-wanti memang. Jangan sampai ada anak cucu saya kerja di bank. Adik saya kemarin ditawari memang, Pak. Ya, ada di saya perempuan, memang di saya itu juara kecantikan wajah memang, ya. Kan kebayang kan, kakaknya aja begini, gimana adiknya? Ya. Jadi adik saya juara kecantikan wajah, itu gagal di Jakarta karena main sogok. Jadi di Jakarta itu wawancaranya pakai bahasa Inggris ya. Ya, adik saya guru bahasa Inggris memang. Dulu, sekarang sudah punya anak. Anaknya lagi yang cantik sekali. Ya. 14 tahun luar biasa. Kenapa anaknya cantik? Saya bilang kalau kamu lihat cantik anak kamu, pakaikan cadar. Betul, Pak. Dipakai cadar langsung luar biasa. Banyaknya orang melamar sekarang masih 14 tahun. Karena cadar ini memang pakaian bidadari. Jadi lihat aja, kalau orang bercadar itu pasti cantik. Padahal cuma matanya kelihatan. Gimana kalau dibuka, Pak? Nah, justru kalau dibuka biasa. Biasa. Tapi kalau pakai cadar, lihat aja ya, yang pernah ke rumah ya. Pak Haji ya? Itu mamanya kembar itu, matanya itu. Luar biasa. Tapi kalau dibuka biasa aja. Inilah kajian cadar ya. Ya. Kok sampai ke sana ya? Ya, jadi
Kita hindari ini, Bapak ya. Akhirnya yang punya kuburan ini gimana? Ditukar? Jangan-jangan katanya, jangan. Situ aja. Gak mau saya. Nanti yang mayat baru ini kebakaran juga. Ya, itu peristiwa baru. Mungkin baru 2 tahun, Pak. Masih ada YouTube-nya. Oh, iya. Jadi salawat menurut hukum atau syariat itu doa dan tabarruk ya. Rasulullah bertabarruk kepada sahabatnya. Jadi ada tempat wudu ya, yang Rasulullah selalu ingin berwudu di situ. Kenapa? Ditanya. Kan biasanya sahabat yang bertabarruk ya. Ya, kita telah bahas kemarin, ada yang minum darah bekamnya Rasulullah, ada yang minum kencingnya Rasulullah, dan saya punya kitabnya. Ada yang pakai sehelai rambut Rasulullah untuk berperang. Ya. Khalid bin Walid itu enggak pernah kalah, Pak. Akhirnya Khalifah Umar mengganti. Kalau ini terus jadi pimpinan pasukan perang, enggak pernah kalah, bahaya nanti nih. Bisa-bisa orang syirik. Pokoknya kalau Khalid mimpi perang, pasti menang kita. Enggak boleh, makanya diganti. Coba sahabat hebatnya dulu, Pak. Kalau ada perebutan kekuasaan, misalnya siapa yang mau dikasih kekuasaan, itu mereka menolak semua, Pak. Untuk jadi presiden, menolak semua. Enggak. Kita sekarang disuruh turun enggak mau. Sudah dibilang kayak Umar lagi. Mana kayak Umar? Enggak ada orang kayak Umar sekarang, enggak ada. Ya. Tapi kami sudah temukan hadisnya. Seorang bakal pemimpin, kalau betul-betul dia yang harus jadi pemimpin, paksa. Jadi kita berbicara politik ya, ada namanya Asia atau Syariah. Ciri khas atau syarat menjadi pemimpin, Al-Baqarah 247. Syarat jadi pemimpin, bodinya bagus dan pinter. Al-Baqarah 247. Syarat jadi pemimpin, bodinya bagus dan pinter. Anggaplah kayak Erdogan, gagah, pintar. Allah sudah tegaskan syarat pemimpin itu bodinya bagus dan pintar, terutama pintar. Habibie juga kan bodinya kecil kan, tapi pintar. Syaratnya satu, pintar. Ya, nantilah ada orangnya lah. Allah utus nanti untuk membenahi Indonesia. Amin. Ini negara kita, Pak ya. Kita cinta Indonesia, Pak ya. Sudah di ujung tanduk ini, Pak. Apalagi ngomong masalah riba. Negara yang sudah tembus utangnya 6.000 triliun, itu negara itu sudah hancur. Pasti hancur, Pak. Ini rumusan bernegara. Apalagi 10.000, tidak ada jalan lain kecuali lepas salah satu pulau Indonesia. Bahayanya riba, Pak. Coba. Bunga dari 10.000 triliun itu 1.000 triliun. Sanggup gak kita bayar 1.000 triliun bayar bunga saja? Bahayanya riba, Pak. Dan Indonesia sudah dijerat riba dengan utang asing. Bukannya saya ini, enggak. Kita harus pikirkan negara kita. Kita harus selamatkan negara kita, Pak. Negara sudah tergadai gara-gara riba. Gak ada jalan lain, lepas salah satu pulau. Dan kita kan sudah tahu. Nauzubillah kalau pulau kita ini yang mau dilepas. Wah. Gimana kira-kira, Pak? Dilepas saja? Enak aja, dia yang ngutang, dia yang korupsi, kita yang bayar. Gimana, Pak? Dia yang ngutang, dia yang korupsi, kita yang bayar. Bahkan ya, kata orang, kalau ada bayi lahir langsung dapat beasiswa, berarti itu di Qatar. Kalau ada bayi lahir langsung dapat pelayanan kesehatan sampai mati, itu di Saudi. Tapi kalau ada bayi lahir langsung berutang 14 juta, itu di Indonesia. Kasihan, Pak. Masa kita biarkan? Coba, ini corona ini aja kita bawa belur, Pak. Masa sih kita dibiarkan, dibodoh-bodohi? Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya demikian, insyaallah minggu depan kita lanjut masih tentang masalah salawat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.